menyangkuti apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah kita, yaitu beasiswa Indonesia Timur yang dikhususkan untuk provinsi Malaysia, baik di Brunei dan Papua Barat. Dengan demikian, anak-anak kita yang sementara studi di jenjang S1 dan memperoleh beasiswa bidik misi, mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya bisa melanjutkan studi S2 dan S3 untuk meneruskan ke jenjang Master dan PhD di berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, kami ingin juga laporkan bahwa pelaksanaan konferensi ini sepenuhnya adalah prakarsa dari IAIN Ambon dengan dukungan berbagai perguruan tinggi yang mengirimkan tim studi. Kita akan sumbangkan kepada kegiatan hak atas kekayaan intelektual yang cipta copyright dari dosen-dosen yang menulis buku tentang berbagai macam buku ajar dan buku-buku hasil penelitian yang sudah dilakukan selama ini. Mau tidak mau, seorang dosen harus menempuh itu. Oleh karena itu, kita rasa bersyukur, terima kasih bahwa dengan kegiatan ini dosen di IAIN Ambon, utamanya dosen di Tarbiyah, sudah harus merupakan diri. Kegiatan ini adalah sebuah kegiatan yang luar biasa. Kalau kita berinvestasi dengan modal, dengan uang, dibandingkan dengan kita berinvestasi di bidang sumber daya manusia, investasi di bidang sumber daya manusia jauh lebih besar makna dan manfaatnya ketimbang investasi di bidang yang lain. Pasca COVID, para ahli memprediksi bahwa Ambon ini hanya bisa direcovery pada kurun waktu 100 tahun setelah COVID. Faktanya, 14 tahun hari ini kita berada pada suasana yang berkembang, maju pesat, jauh daripada apa yang diprediksi. Hari ini, berbagai negara datang di kota ini untuk belajar bagaimana kita menyelesaikan COVID. Beberapa waktu yang lalu, saya terima utusan dari Thailand juga, Provinsi Patani, ya. Saya katakan kepada mereka, mungkin kita bersaudara karena saya juga dari Patani, tapi di Maluku Utara. Walaupun kulitnya hitam, kecoklat-coklatan, terlihat dari jauh agak sangar dan menakutkan, tapi ketika dekat, melihat isi dalamnya putih, bersih, itu menunjukkan perilaku dan pengelolaan masyarakat Maluku dan Ambon khususnya.